Okay guys, ini gue udah masuk ke kabupaten siapa? Nah guys, ini gue udah masuk kabupaten Cianjur. Buset tuh, lihat tuh, ternyata masih sama ya jalannya. Kalau ada pemilu bukan masalah dicoblos. Nah, ini buat kepala daerahnya nih, tolong jalannya dibenerin biar makin enak, warga sekitar juga bisa dapat akses yang bagus ya. Gila, terakhir kali kesini kapan ini? Ya kayaknya belum lama lah ya. Oh udah ya? Ya tapi tetap dong, masih kayak gini, harusnya kan ada perubahan. Iya. Oke lah, lewatin gunung tuh. Kita udah lewatin gunung. Oh guys, keren banget. Keren sekali pemandangan. Gila. Subhanallah. Kita lewatin gunung, desa-desa, ya, sungai. Nah, itu jalan yang kita tempuh tuh nanti tuh. Gila, ini gunung loh, ya kan? Gokil. Wah, joget deh pokoknya kalau lewat sini. Cuman ini bagusnya lagi kering nih. Coba kalau lagi musim hujan, parah pasti. Ini kalau malam kayak apa ini? Sekali-sekali yuk, nanti lewat malam yuk. Gitu ya? Gila. Surga. Emang kamu mau ke akhirat duluan? Gokil. Benerin dong. Oke. Gila guys. Tuh lihat tuh pemandangannya. Coba Hanif di shoot nih. Lihat mukanya. Enggak ada obatnya pemandangannya. Tuh anak gue sampai kecapean gitu. Gila nih pemandangan. Subhanallah. Enggak ada obatnya. Gila. Ayo, dari sanaan. Ya, mundurin nih. Gak ada obatnya. Gila, subhanallah. Mantap ya. Kebun-kebunnya tuh, wih, subhanallah, lihat tuh gunung tuh tingginya tuh, mantap. Wah.
Bahan Allah, joget-joget ini, woi. Uset. Uset, mesin gua mati. Joget-joget. Di atas gunung ini mantap ya, off road coy, off road. Gile, Matic jagoan nih, Matic jagoan. Ini berangkat nih, besok pulang nih. Astagfirullah. Aduh. Iya ya. Tapi aku gak bete kok. Mantap. Buset, ada angkot. Tuh angkot tuh. Tuh, mau kemana tuh angkotnya tuh? Tuh. Itu kali silaturahmi. Iya, disewa ya? Oh, lihat deh, deh kita lewatin gunung, Dek. Mantap. Iya. Wow, lewatin ladang-ladang. Mantap. Jalannya gokil. Ya kalau dari sini kan nggak seberapa jauh ke Bekasi. Ya benar. Benar. Hidup petani. Buset batunya. Gede-gede banget. Kayaknya sih pernah. Wah, licin ini. Gila, ini musim kering aja kayak gini tuh. Gimana musim hujan? Bahaya banget ini. Mantap kali kan treknya, gile. Mantap. Aduh. Aduh, gokil, gokil. So guys, banyak yang goes ya di sini. Emang rutenya ini top banget nih. Oh guys, gila ya, gokil banget, gokil pemandangannya.
ngomong dong. Dia malu-malu. Udah bete tuh, lihat tuh jalannya tuh gila, lewati lembah, lewati gunung-gunung. Coba Mi ngomong Mi. Capung, sama capung. Gila gokil. Oke guys, lanjut lagi ya. Tadi pengen ikutan. Oke tuh. Capung. Lanjut lagi. Oke. Capung. Oke guys. Kita udah ngelewatin masa-masa terburuk jalanan. Nah, ini udah lumayan, udah ketemu desa. Ya, tadi makan kebon. Nah, jalannya udah lumayan tuh, udah mendingan. Wow. Kalian harus coba ya lewat sini ya. Asik ya lewatin desa-desa kayak gini. Ya, ya tuh jalanan kita menembus gunung, lewatin desa-desa, kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, bersyukur banget. Udah gitu kan kita banyak berhenti. Iya tidur dia. Subhanallah. Oh. Mana Kolika? Oh iya tuh. Subhanallah. Mana taman bunga ya? Oh, ke sana tuh. Itu banyak villa-villa tuh. Ah, au ah. Ke Hambalang. Nah, kamu diajakin ke Hambalang aja, ntar-ntar aja. Aku sendiri, Pak. Belum ada anak. Lihat. Orangnya pulang ke Jawa aja sendiri, kok bawa motor kayak. Wah, ya mereka sih udah biasa ya. Gile kokil, bro. Turunan ini kita, bro. Kota-kota tuh.